berikan daripada saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput PTPTN pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau disebut tentang PTPTN atau Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, orang lebih kenal PTPTN sebagai pemberi pinjaman. Tetapi sebenarnya pada petang ini saya ingin membicarakan tentang skim simpanan pendidikan nasional yang mana mungkin ramai orang tak tahu lagi. Kita sebenarnya memang bertujuan nak memperkasakan simpanan pendidikan supaya ibu bapa menggunakan instrumen SSPN ini untuk merancang kewangan. Jadi seperti kata Dr. Rosmini tadi, ada simpanan secara konvensional, tradisional dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu pilihan untuk ibu bapa untuk membuat penabungan. Okay, so di PTPTN kita memperkenalkan dua produk, iaitu kita ada SSPNI dan juga SSPNI Plus. Jadi kalau kita tengok I ni maknanya adalah patuh syariah. Jadi ibu bapa di luar sana jangan risau kerana SSPN ini adalah produk yang patuh syariah. Jadi kalau nak lihat sebenarnya produk SSPN ini bersesuaian, kalau saya nak bandingkan dengan yang Dr. Rosmini sebutkan tadi, ini mungkin ibu bapa perlu beri perhatian semasa fasa pembesaran anak-anak di fasa pertama, iaitu bermula daripada sehari kelahiran sehinggalah fasa keempat, umur sekitar 17 tahun, biasanya akan mengambil peperiksaan SPM dan seterusnya masuk ke universiti. So saya nak perkenalkan produk SSPNI kepada semua yang bersama-sama pada petang ini tentang keistimewaannya produk SSPNI ini. Jadi yang pertama macam saya katakan tadi, sekiranya anak-anak ingin membuat pinjaman pendidikan PTPTN, perlu ada akaun SSPN. Jadi layak memohon pinjaman pendidikan. Yang keduanya, kepada ibu bapa yang merupakan pembayar cukai, simpanan dalam SSPNI ini adalah satu-satunya simpanan yang diberikan oleh kerajaan mendapat pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 setahun. Ini bermakna kalau simpan RM8,000, boleh masa buat e-filing boleh dapat pelepasan sebanyak RM8,000 juga. Tapi pelepasan taksiran. Jadi kalau tax rate kita lebih kurang 20%, dengan simpanan RM8,000 akan mendapat pengurangan cukai lebih kurang RM1,600. Yang ketiga, bagi produk SSPNI ini ada perlindungan takaful secara percuma bagi mereka yang membuat simpanan minimum RM1,000. Yang mana premium takaful ini PTPTN yang bayar, tetapi sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal kepada ibu bapa, waris atau anak ini akan mendapat manfaat takaful ringgit ke ringgit. Maknanya kalau simpan RM1,000, dapat manfaat takaful RM1,000. Maksudnya kalau ibu bapa meninggal ada duit RM2,000. Itu belum lagi campur dengan manfaat dari segi khairat kematian. Yang ketiga, yang keempat, kalau tadi kita bercakap kepada orang yang berpendapatan tinggi bayar cukai, yang keempat ini adalah pemberian geran sepadan. Pemberian geran sepadan ini istimewa kepada ibu bapa yang berpendapatan di bawah RM4,000 jika anak masuk IPT. Jadi satu keluarga kerajaan beri simpanan percuma maksimum sehingga RM10,000. Macam mana nak dapat? Geran sepadannya sebenarnya ringgit ke ringgit. Jadi contohnya kalau ibu bapa simpan selama 10 tahun mungkin dah boleh simpan RM5,000. Jadi kerajaan akan bagi ringgit ke ringgit manfaat. Maksudnya RM1 simpan, RM1 dapat percuma daripada kerajaan. Jadi kalau RM5,000 simpan, dapat percuma daripada kerajaan RM5,000 juga. Jadi inilah kebaikan yang diberikan oleh kerajaan kepada mereka yang berpendapatan bawah RM4,000. Seterusnya yang kelima, simpanan ini dijamin oleh kerajaan. Jadi ibu bapa di luar sana tak perlu risau, tak perlu takut kalau apa-apa berlaku, simpanan ini memang dijamin oleh kerajaan. Dan yang akhir sekali, simpanan dalam SSPNI ini juga memberikan pulangan dalam bentuk dividen tahunan
dan kadar dividen yang kita berikan memang sangat kompetitif berbanding instrumen simpanan di institusi kewangan yang lain. Jadi beberapa tahun kebelakangan ini, PTPTM memberikan dividen sebanyak 4%. Seterusnya, saya nak memperkenalkan pula produk yang kedua, iaitu produk SSPNI Plus. SSPNI yang mula-mula tadi diperkenalkan tahun 2004, SSPNI Plus ini pula kita perkenalkan pada tahun 2015. Ini sebenarnya sebab kita membuat penambahbaikan. Sebab kita lihat macam SSPNI tadi simpanannya minimum RM20 pada bila-bila masa. Jadi sebenarnya ramai ibu bapa kalau kita tak kata menyimpan dengan komitmen bulanan, mereka hanya buat simpanan sekali sahaja. Jadi produk SSPNI Plus ini adalah merupakan produk yang ditambah baik dengan produk simpanan yang ditambah baik dengan takaful. Jadi keistimewaan SSPNI Plus ni lebih banyak berbanding dengan SSPNI. Sama macam SSPNI, dia juga jamin kerajaan di bidang kompetitif, dapat pelepasan taks yang cukai. Dan yang istimewanya adalah berkenaan dengan khairat kematian. Kalau SSPNI tadi, khairat kematian hanyalah kepada kematian pendeposit dan penerima manfaat, tetapi di bawah pakej SSPNI Plus, khairat kematian adalah kepada jika berlaku kematian juga kepada pasangan dan tiga orang anak. Seterusnya, juga ada allowance kemasukan hospital secara harian. Yang keenam, manfaat takaful juga untuk penyakit kritikal. Seterusnya, kita berikan manfaat perlindungan sehingga RM1 juta tertakluk kepada pakej yang dipilih oleh ibu bapa. Dan pada kebiasaannya, jika ibu bapa ingin mengambil takaful pendidikan ataupun apa-apa pakej takaful memerlukan pemeriksaan kesihatan, dengan SSPNI Plus ini tiada pemeriksaan kesihatan diperlukan. Dan komitmennya hanyalah serendah RM30 sebulan ataupun RM1 sehari. Dan sama seperti SSPNI, produk SSPNI Plus ini juga boleh melayakkan anak-anak kita untuk mendapat pinjaman PTPTN. Seterusnya, saya nak perkenalkan untuk produk SSPNI Plus yang saya katakan tadi bahawa ia adalah produk simpanan yang bersalut dengan takaful. Jadi kita ada 6 package, iaitu serendah RM30 intan, dan yang paling tinggi nilainya adalah package berlian sebanyak RM500 sebulan. Jadi sebenarnya produk ini apabila buat simpanan, sebagai contoh kalau tengok di skrin tu, kita ada yang pertama yang besar sekali adalah package berlian. So package berlian simpanan, package berlian tiap bulan kena simpan RM500. Daripada jumlah berkenaan, simpanan adalah RM200 dan sumbangan takaful sebanyak RM300. Dengan package ini maka akan mendapat perlindungan sehingga RM1 juta. Jadi saya mungkin nak perkenalkan tentang produk yang paling kecil kerana ini sudah tentu tidak membebankan ibu bapa, iaitu pakej ke-6, pakej intan sebanyak RM30 sebulan, yang mana dengan bayaran sebanyak RM30 sebulan ini, RM20 adalah simpanan dan RM10 adalah sumbangan takaful. So berikutnya, saya nak kongsikan juga tentang apakah yang akan dinikmati oleh ibu bapa. Okay. Apa yang boleh dinikmati oleh ibu bapa yang membuka akaun SSPNI Plus. Jadi lihat kat atas tu, pakej kita ada intan, delima, topaz, zamrud, nilam dan juga berlian. Dan juga daripada jumlah yang dibayar pada setiap bulan, sebagai contoh intan RM20 adalah simpanan, RM10 adalah takaful. Jadi dengan takaful sebanyak RM10 ini, manfaat yang diterima oleh ibu bapa adalah yang pertama, jika berlaku kematian atau keilatan kekal, waris akan dapat RM40,000. Seterusnya, kalau kematian biasa RM20,000, penyakit kritikal RM10,000 dan elau kemasukan hospital RM20 setiap hari. Dan seterusnya, khairat kematian juga boleh diterima bagi kematian pendeposit dan pasangan sebanyak RM2,500. Dan untuk anak pula adalah sebanyak RM1,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada petang ini,
Inilah yang disediakan oleh kerajaan melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN untuk memberi peluang kepada ibu bapa bagi membuat perancangan keuangan sedari awal lagi supaya apabila anak nak belajar, kita tidak ada masalah untuk menampung perbelanjaan yang perlu. Seperti yang Dr. Rosmini tunjukkan tadi bahawa yuran pengajian anak-anak kita akan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi melalui dua-dua produk yang disediakan oleh PTPTN ini, diharapkan ibu bapa akan mengambil peluang untuk membuka akaun. Nak buka akaun SSPN ini mudah sahaja. Cuma yang syarat utamanya adalah warga negara Malaysia. Ibu bapanya hendaklah dewasa yang berumur 18 hingga 64 tahun, manakala anaknya boleh berumur daripada sehari sehingga berumur 29 tahun. Jadi dengan membuka akaun kepada anak-anak untuk belajar, ibu bapa juga akan mendapat pelepasan taksiran cukai dan pada masa yang sama simpanan itu juga turut diberikan dividen. Dan seterusnya, kita tahu bahawa untuk menggalakkan penabungan di kalangan rakyat Malaysia bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi PTPTN juga perlu selari ataupun setanding dengan institusi keuangan yang lain. Jadi pada setiap tahun biasanya kita akan mengadakan program-program promosi dan juga contohnya adalah program cabutan. Jadi untuk SSPN iPlus, kita ada satu program yang kita namakan program cabutan WOW SSPN iPlus. Dan untuk tahun 2020 ini, cabutan WOW ini sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat di skrin, hadiah utama untuk cabutan tahunan merupakan sebuah kereta Mercedes C200 FLAMG line yang mana diberikan kepada seorang pemenang. Hadiah kedua adalah tunai RM50,000. Hadiah ketiga, tunai RM30,000 dan kita ada hadiah sagu hati untuk 1,000 orang pemenang RM500 setiap orang. Dan bukan hanya ada cabutan tahunan tetapi kita juga ada cabutan bulanan yang mana pada setiap bulan PTPTN akan mencari 20 orang pemenang bertuah untuk membawa pulang tunai sebanyak RM2,020. Jadi untuk memasuki ataupun untuk layak mendapat cabutan ini mudah saja, buka akaun dan buat simpanan minimum sebanyak RM50. Dengan simpanan RM50 akan layak satu cabutan. Jadi lebih banyak menyimpan, lebih banyak peluang untuk menang. Dan seterusnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, mungkin kita tak perasan bahawa bulan Oktober pada 31 Oktober merupakan Hari Tabungan Sedunia. Dan sejak tahun 2018, SSPN memang pada bulan Oktober akan mengadakan Minggu Menabung bersama SSPN. Jadi untuk tahun 2020, kita baru sahaja melancarkan Bulan Menabung SSPN tahun 2020. Pada tahun ini, kelainan kita mengadakan Bulan Menabung kerana semua aktiviti dibuat secara dalam talian, secara norma baru, ekoran daripada COVID-19 yang sedang kita hadapi pada masa ini. Jadi pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik kita sediakan sepanjang bulan menabung SSPN ini, seperti kita ada kuis Kahoot, kita ada tabung DIY, kita ada siri P dan T dan macam-macam lagi sebagaimana yang dinyatakan dalam slide. Dan sebenarnya tujuan kita adalah untuk memberi kesedaran dan peringatan kepada ibu bapa bahawa simpanan pendidikan untuk anak-anak adalah sesuatu elemen yang penting. Jadi kita mengajak dengan tema pada tahun ini adalah superhero. PTPTN ingin menjadikan ibu bapa sebagai superhero yang telah menyediakan keuangan untuk anak-anak melanjutkan pengajian ke IPT nanti. Jadi bulan menabung SSPN ini berlangsung sepanjang 1 Oktober sehingga 31 Oktober 2020. Dan bagi ibu bapa yang berminat untuk menyertai aktiviti ini, anak-anak juga boleh mengikuti aktiviti ini, layari PTPTN, FB PTPTN official untuk maklumat lanjut. Dan untuk membuka akaun, pada ibu bapa untuk membuka akaun untuk mendapatkan maklumat lanjut, yang akhir sekali mudah saja secara dalam talian, boleh layari www.lovessspn.com.
Di laman web ini, kita menyediakan semua maklumat tentang Skim Simpanan Pendidikan Nasional atau SSPN. Akhir kata, baik, saya rasa ini saja masa yang diberikan untuk saya. Jadi akhir kata pesanan untuk semua, simpan, jaminan masa depan, #loveSSPN.